Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Dapur Carlota. Hari ini teman-teman kita akan membuat sambal tahu teri pete. Dan ini pertama-tama aku potong kotak-kotak dulu tahunya. Dan di sini aku pakai tahu kuning karena kalau tahu kuning itu udah ada rasa asinnya ya teman-teman. Nah di sini kita potong kotak-kotak semua dulu. Abis itu kita goreng ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan peteknya ya teman-teman. Di sini aku pakai 4 apa sih namanya ini? 4 tangkai apa 4 4 apa sih aku juga nggak tahu ya. Nah, pokoknya pakai petek lah 4 picis lah ya. Nah, di sini aku dikupasin dulu tapi aku nggak belah-belah ya. Nah, ini untuk tambahannya saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang tahu penyebutan untuk pete ini apa, tolong tulis di kolom komentar ya, biar aku juga tahu ya teman-teman. Dan ini dia pete yang udah aku bersihkan tadi ya teman-teman. Sama ini aku punya ikan teri kering, nanti sebelum digoreng aku rendam dulu dengan air hangat lalu dibilas. Dan di sini untuk sambalnya seperti pada umumnya aku menggunakan cabe, tomat, bawang putih serta bawang merah. Nah, sebelum itu kita akan goreng terlebih dahulu tahunya ya. Selanjutnya ini aku udah panasin minyak, kita goreng dulu tahunya ya teman-teman. Sambil tunggu tahunya matang, di sini aku akan siapin sambalnya dulu ya. Nah, jangan lupa ditambahin garam, sasa, gula atau penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia tahunya udah matang ya teman-teman. Ini selanjutnya kita goreng ikan terinya ya. Nah, untuk ikan teri jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk ya teman-teman. Karena kan ikan teri itu mudah atau cepat gosong, jadi kita harus aduk-aduk. Dan kalau udah nih ikan terinya udah kita angkat, ini kita masih pakai minyak yang tadi ya untuk menumis sambalnya ya teman-teman.
Nah, kalau udah gini jangan lupa untuk diicip rasanya ya. Kalau kurang asin, kurang manis, atau kurang gurih, bisa ditambahin lagi sesuai selera. Nah, ini sambalnya udah matang ya, teman-teman. Kalau udah matang dan rasanya udah pas, sekarang kita masukkan tahu serta ikan terinya. Dan untuk pete ini aku masukin kalau udah mau diangkat ya teman-teman, supaya petenya masih krenyes begitu. Dan ini dia hasilnya teman-teman, sambal tahu teri pete ala dapur Carlota. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.